di atas air adalah impianku. Mimpi itu harus diwujudkan. Aku akan menghampirimu. Kau mau pergi ke mana? Ke rumah masa depanku. Kau tidak akan pernah bisa punya rumah seperti ini. Josie, sayang, ayah di sini. Apa yang terjadi? Ayah tiri tidak percaya pada impianku. Kau tahu, ayah punya ide. Pakai palu lebih baik. Dia akan menghabisiku. Tidak, ayo mulai dengan pita pengukur. Wow. Josie, ayah akan dirikan rumah untukmu. Dari mana harus kumulai? Aku harus kosongkan ruangan untuk rumah baru ini. Musik membuat bekerja jadi cepat. Musik olahraga adalah favoritku. Nyalakan musik dan mulai bekerja. Push up membuat karpetnya pergi. Latihan kekuatan. Dah lemari. Sofa, minggir sana. Tersisa beberapa barang. Tanaman, jam, dan lampu. Singkirkan vas bunganya. Latihan ini akan menjadi semakin menyenangkan. Ganti jadi musik Mozart. Aku kaget. Bolehkah aku dansa? Hanya seperti itu. Aku sudah selesai. Ternyata dia lebih pintar. Baiklah, pesanan bisnis pertama adalah menata taman. Aku akan taruh pohon di tengah ruangan. Ada lubangnya. Aku ada ide. Aku tidak suka pohon di tengah ruangan seperti ini. Aku akan singkirkan ini. Oh, kepalaku. Ada yang datang. Kau akan tinggal di sini, bayi tikus. Bagus, aku berhasil menata tamannya. Tanaman menyukai air. Aku akan menyiram banyak air. Sekarang jadi lebih mirip dengan hutan. Aku akan bangun rumahnya. Ini akan jadi pondasinya. Taruh di sebelah pohon. Selesai. Papan kayunya diubah menjadi rangka. Sudah jadi. Sekarang tinggal mengencangkannya saja. Pekerjaan yang sulit. Selesai. Sekarang bagian favoritku. Mengecat. Rangkanya dicat putih dan menggemaskan. Gaya Skandinavia sedang tren belakangan ini. Akhirnya, aku sudah bekerja keras. Nah, sekarang aku tahu kau akan jadi dinding yang indah. Wow! Aku tidak melupakan lantainya. Semuanya selesai. Menyebalkan sekali. Mainan selalu berserakan di semua sudut rumah. Aku bahkan tidak bisa jalan. Oh, kakiku. Oh, apa ini? Rumah boneka? Sepertinya atapnya butuh dicat juga. Nah, sudah selesai. Atapnya sudah selesai. Paku yang keras kepala. Aku juga mau membangun rumah. Sebentar ya. Ayah, aku siap. Terima kasih, sayang. Hei, kaki ayah. Aku minta maaf, ayah. Sebaiknya kau menunggu sampai konstruksinya selesai. Papan kayu ini akan jadi jembatan bagus. Aku akan potong di sini, diputar sebelah sini. Ini pondasi jembatan yang hebat. Papan kayunya harus dirapatkan. Di mana talinya? Dia suka membangun, tapi aku lebih suka menghancurkan. Waktunya untuk beraksi. Oh tidak, apa yang terjadi di sini? Papan kayu dan batunya hilang. Walaupun begitu, aku punya ide. Potongan kayu dan batu akan jadi perapian yang bagus. Sekarang ada suasana nyaman di dalam rumah ini. Berikutnya, aku akan pasang sisi jembatan. Aku hampir lupa peralatannya. Dia memperbaikinya lagi. Oh, kakiku. Ini hari yang menyebalkan. Ayah, aku sangat lapar. Baiklah, ayah mau istirahat sebentar. Ayah lupa memotong roti. Untung saja ayah punya gergaji jigsaw. Dan juga keju. Ini sangat pas. Apa ayah harus menggunakan palu?
Selamat makan. Boleh pakai gula untuk coklatnya? Tidak masalah. Ini langsung diaduk. Terima kasih, Ayah. Ayah sangat kreatif. Spatula yang benar saja. Jembatannya sudah jadi. Sekarang aku perlu palu. Tidak, yang ini terlalu kecil. Batu yang besar ini pasti akan mengejutkanmu. Yang ini sempurna. Kenapa tiba-tiba kotaknya jadi berat seperti ini? Oh, astaga. Terakhir kali kuperiksa, aku tidak memasukkan batu. Kain tule juga bisa bermanfaat. Bunga teratai. Bagus. Bunga. Aromanya luar biasa. Halo, jamur. Alang-alang, tempatmu di sini. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dengan begini saja, aku punya ruang untuk kolam. Yang harus kulakukan, mendekorasi halamannya dan meletakkan kotak pos. Lampu. Pagar. Tidak ada yang tersisa di dalam kotak. Bagaimana cara kerjanya kotak ini? Ini adalah perangkap. Selesai. Sekarang bagian yang seru. Ku pasang tali di tempat tinggi, lalu aku pasang papan kayu. Ayunan berbentuk awan sudah jadi. Periksa panjang talinya. Di mana semuanya? Aduh, ini sakit sekali. Maaf ya, aku tidak bermaksud begitu. Beranda akan didekorasi dengan lentera. Satu di sini dan satu lagi di sini. Selamat tinggal, lentera. Ada monster. Kena kau. Oh tidak, kau sudah membunuh hewan itu. Hei, tenang saja. Aku tidak melakukannya. Ini capungmu. Terima kasih. Ini hebat sekali. Ini bisa jadi dekorasi atap. Makan kue dan membaca itu menyenangkan. Oh, aku lupa bawa kopiku. Konyol sekali. Ini dia. Aku membutuhkan banyak bantal. Kue ini juga akan kubawa. Hei, kemana semua bantalnya? Hilang bersama kuenya. Anthony pasti pelakunya. Aku akan memberinya pelajaran. Bantal sudah di tempatnya. Waktunya makan camilan. Hei, kenapa kau mencuri kue? Aku tidak bisa minum kopi tanpa kue itu. Kopi? Terima kasih banyak. Aku sangat bingung. Apa yang terjadi? Wow, Ayah. Rumahnya cantik sekali. Ini semua milikmu. Ayah sudah bekerja keras. Aku akan taruh barang-barangku. Ayah, tolong. Ini mainan favoritku. Ayo taruh di rak perapian. Aku membuat dekorasi. Wow, ternyata kurang dekorasi hati. Josie, kau harus lihat bunga yang sangat indah ini. Rumah ini penuh dengan benda yang menarik. Dia menyelesaikan semua. Ups, aku harus sembunyi. Oh ya ampun, ini hujan. Ayah, aku punya payung. Hujannya sudah berhenti. Lihat, kolamnya penuh dengan air. Kita beruntung. Oh, apa itu? Hei, aku mau memancing di tempat ini. Kena. Serangan air. Siapa yang lebih kuat? Ayah, ini rumah yang paling hebat. Aku sayang Ayah. Surat untuk Josie. Ada surat untukmu. Aku tidak sabar membacanya. Wow, balon udara. Balon udara terbang tepat di atas pegunungan dan danau. Aha, dan yang terakhir adalah berhenti. Aku terlambat. Kita harus membersihkan tempat ini. Aku punya ide yang bagus. Seragam konstruksi dibutuhkan sekarang. Dan asistenku adalah ekskavator mungil. Terima kasih banyak, kawan. Waktunya sarapan.
sereal, makanan kesukaanku. Ini sangat lezat. Apa? Kemana mejanya? Meja ini bagus untuk rangka ranjang. Yang perlu kulakukan hanya mengambil papan dari konstruksi. Sepasang tangan tambahan juga membantu. Ayo kita mulai sekarang. Josie sudah menunggu. Terima kasih, asisten. Aku benar-benar haus. Terima kasih banyak ya. Phew, sudah selesai. Selanjutnya adalah meja. Kita tidak butuh kaki meja. Fokus. Pertarungan yang layak ada di pihakmu. Sekarang waktunya batang logam. Gantikan kaki meja. Pasti ada sesuatu yang berguna di dapur. Aku tahu, pipa. Panjang sekali. Akhirnya. Sepertinya sudah cukup. Aku sangat haus. Di mana airnya? Ini tidak perlu. Aku datang. Waktunya mengeluarkan pedang. Potong pipanya, kawanku. Oh iya, benda yang berguna. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya aku gunakan kecepatan super. Phew, ranjang sudah selesai. Yang perlu kulakukan hanya mengecat dengan warna tepat. Hasilnya luar biasa. Bagaimana menurut kalian? Kawan-kawan, gambar apa yang kalian ingin lihat di dinding? Komentar di bawah ya. Aku rasa gambar balon akan sangat cocok. Tada! Selesai. Wow, kerja yang bagus. Terima kasih banyak. Ya, aku harus pergi. Balon udara panas sudah pasti. Hampir saja aku lupa. Lemari penuh dengan barang-barang berguna. Oh, aku benar-benar ceroboh. Wow, aku beruntung. Aku tinggal membuat balon saja. Maaf ya, aku butuh gorden ini. Oh, ada penguin terbang. Aku juga ambil taplak mejanya. Terima kasih. Sekarang aku bisa menjahit kain putih dan pink dengan sangat cepat. Selesai. Ya ampun, aku menjahitkannya ke kemejaku. Balon ini adalah mimpi yang menjadi nyata. Aku punya ide. Bersin. Bagus. Sekarang kita punya bantal. Lalu selimut. Berhasil. Dan bantal yang terakhir. Inilah yang kubutuhkan. Terima kasih. Apa? Bantalnya sangat cocok. Sekarang tempatnya lembut dan nyaman. Bantal ini akan dimasukkan ke kantong. Anthony, apa kau mengambil bantalku? Tentu saja tidak. Aku benar-benar bingung. Phew, hampir ketahuan. Aku butuh lebih banyak bohlam. Apa yang terjadi di tempat ini? Balonnya pun sangat terang. Ini memukau. Aku benar-benar menyukai mandi. Apa bisa lebih baik dari ini? Ada kaos. Warnanya sangat cocok. Kaos ini benar-benar lentur. Akan kutambahkan awan kapas. Sekarang balonnya terlihat melayang di atas permukaan. Apakah kau melihat kaosku? Tidak, barang-barangku tiba-tiba hilang terus. Tidak ada siapapun. Waktunya menjalankan rencana jahatku. Wow, apa yang terjadi? Magnet, aku pantas mendapatkan gulali. Ups, waktunya untuk pergi dari sini. Gulali sangat mirip dengan awan. Dan sekarang balon terbang di awan gula. Terbanglah, balon. Josie, lihatlah. Ranjangmu berubah menjadi balon. Ayah, aku benar-benar senang. Terima kasih, Ayah. Sama-sama, sayang. Kau mau popcorn? Aku
aku tidak akan bisa menolak popcorn. Rasanya seperti terbang menembus awan. Ayah punya kejutan lain untukmu. Aku ingin membuat kamar rahasia. Lantainya lava. Sekarang kita harus bagaimana? Aku punya ide yang paling bagus. Ayo kita buat kamar rahasia kastil. Carrie, itu sangat mustahil. Tapi aku sudah melakukan perhitungan dan mendapatkan ide rancangan kamar rahasia gantung. Ayo kita mulai membuat. Tali ini akan menahan kamarnya. Biar kulakukan. Ups, aku meleset. Kau harus melakukannya seperti ini. Hebat, jangan lupa helmnya. Baiklah, ayo kita mulai membangun. Ups. Peralatan. Kacamata pelindung. Anthony dan Carrie sudah siap. Kita harus membuat rencana yang detail. Rencana yang bagus. Alat ini sangat keren. Bisa mengukur otot lenganmu. Lakukan saja pada orang lain. Ambilkan gergajinya. Aku juga menyayangimu. Carrie, ini gergaji terbaik. Pengikir kuku, kau jangan bercanda. Ini gergaji konstruksi. Selesai. Lalu buatlah hati. Oh, Carrie, ini kan lembar rancangan kita. Ini obeng elektrik. Mau membantuku? Kerja yang bagus, adikku. Ayo kita rangkai bingkainya. Hei, apa ini? Kau nanti akan tahu. Akan kupotong sisa papan berlebih. Ayo kita lihat. Benar sekali. Kakak, ini untukmu. Wow, hadiah yang bagus. Ini adalah bor impianku. Ini bisa membuat lubang untuk tali. Wow. Masukkan talinya dan buatlah simpul. Sudah siap? Ayo uji lantai kamarnya. Kita berhasil. Ini lebih keren dari ayunan. Ups, aku menjatuhkan bantal. Dah. Anthony, kita membutuhkan pagar. Ide yang bagus. Dindingnya harus lebih ceria. Selagi Anthony membuat pagar, aku akan melukis pelangi. Pelanginya sudah selesai. Selotip kertasnya tinggal dilepaskan. Bada bing! Pagarnya sudah selesai. Carrie, ambilkan bornya. Wow! Biar aku yang mengurus ini. Sisi ini sudah aman. Ayo kita lanjutkan. Selesai. Aku menemukan tali. Ini bisa digunakan. Uh-huh.
Bantalnya tidak akan jatuh lagi. Luar biasa. Hujan mulai turun. Anthony, kita bisa basah kuyup. Aku tahu kita membutuhkan atap. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Ranjangnya sudah selesai. Sekarang ayo kita cat. Aku punya kuas ini. Ayo cat dengan warna hijau. Pink. Pink. Hijau. Apa? Kenapa ada warna hijau di mana-mana? Hijau itu menenangkan. Baiklah. Benar kan? Ada benang untuk menghiasi si ranjangnya. Warnanya salah. Ini tidak adil. Kenapa dia tidak suka warna hijau? Kawan, diamlah di sini. Aku akan tidur di sini. Hentikan. Ini menyebalkan. Singkirkan gergajinya. Jangan ikut campur ya. Aku akan tidur di atas. Oh, ini kasar. Aku harus mengikirnya dengan benar. Aku butuh pelapis yang empuk. Tidak ada lagi serpihan kayu. Tangga gantung adalah cara paling praktis untuk naik ke atas. Sisi ranjang. Terima kasih. Terpasang dengan aman dan kencang. Saatnya untuk membuat atap. Ini baut dan mur. Lalu kerekan. Atapnya sudah terpasang. Lumayan juga. Ranjangku tidak kalah bagus dengannya. Kemejaku. Ups. Maaf ya, Anthony. Akan kuperbaiki. Sangat cocok denganmu. Terima kasih. Aku keren juga. Aku tahu cara membalasnya. Dia juga membutuhkan kasur. Ini warna kesukaanmu, kan? Terima kasih. Sekarang dindingnya. Kakak, maukah ambilkan kain tule untukku? Baiklah. Semoga tidak ada yang melihatnya. Ini adikku. Aku berutang padamu. Cantiknya. Spray lembut dan bantal yang sangat banyak akan membuat ranjangku semakin nyaman. Kutambahkan selimut yang lembut. Langit berbintang untuk membuat permintaan. Aku juga akan tambahkan tanaman dan lampu. Hasilnya luar biasa. Mengesankan. Menurutku ranjangku juga bisa terasa lebih nyaman. Anthony, maukah membantuku? Aku mau menyalakan lilin. Anthony, Anthony! Aku sibuk. Nanti saja. Ya ampun. Carrie,
Kau mau melihat rakku? Keri, dia tidak bisa mendengarku. Hah? Tapi aku punya ide. Keri, kau dengar aku? Anthony? Ini berfungsi. Aku sudah menemukan alat komunikasi yang baru. Kau sangat jenius. Nanti akan kuurus kabel-kabel ini. Aku akan hubungkan baterai dengan isolasi listrik. Rapikan kabelnya. Sedikit mengelas. Sistem penerangannya sudah siap. Ide yang sangat bagus. Aku nyalakan lampuku saja. Dahulu kala ada putri yang hidup dalam kastil kuno. Wow, kastil ini luar biasa. Ayo bangun kastil seperti ini di rumah. Kedengarannya bagus. Ayo kita buat. Sekarang kita harus mengukurnya dulu. Aduh, kastilmu yang lama mengganggu proses. Apa tingginya cukup? Tidak akan muat. Kau mundur dulu ya. Jangan lagi, ayah. Ini terlalu makan banyak ruang. Kita harus menyingkirkannya. Pertama, kita harus ganti pakaian. Sekarang kita siap membangunnya. Ayah, tolong palunya. Bukan ini, palu sungguhan. Kecil sekali ya. Aku perlu peralatan yang tepat. Tongkat kasti bisa berguna. Dah, dinding tua. Dan ayah akan mulai menghancurkan bagian ini. Harus dikerjakan dengan teliti. Rangka jendelanya akan dilepas. Dan sekarang pindahkan dekorasinya. Dan papan pinggiran. Dan seluncurannya tidak dibutuhkan lagi. Ini sangat sulit. Aku sudah kehabisan tenaga. Ayah, kita hampir selesai, ayah. Yang perlu dilakukan adalah melepaskan plesternya. Wow, kita berhasil. Aku akan menyapu kotoran di sini dan di sebelah sana. Nah, sudah cukup. Ayah, aku akan bersihkan semua dalam sekejap. Ups, ayah. Ayah ada di mana? Keluarkan ayah. Tunggu dulu. Aku akan tekan tombol pembuangannya. Josie, apa-apaan itu? Apa yang kau lakukan? Di mana kacamata ayah? Ini dia. Itu sangat tidak bertanggung jawab, Josie. Kenapa ayah berteriak? Aku tidak akan membantu ayah lagi. Terserah kau saja. Dan aku akan mulai bekerja. Aduh, serpihan kayu. Syukurlah aku punya sarung tangan. Aku akan ukur semua dan menggambar denahnya. Sekarang, mari potong semua sisa material. Sekarang akan kupasang rangkanya. Dan untuk itu, aku perlu balok dan penahan sudut. Gabungkan baloknya. Bagus! Mari pasang balok berikutnya. Lapisi dengan triplex. Dan bagian favoritku, menggergaji papan. Gabungkan potongan kayu dengan engsel. Selesai. Sekarang aku akan pasang sudutnya. Tambahkan cat. Selesai. Aku memasang semua bagiannya.
Luar biasa. Yang perlu dilakukan adalah menambahkan detail agar aman. Waktu yang sangat tepat. Apa? Bukunya terbuka lagi. Ini perlengkapan kastilnya. Kita akan memasang ini dalam sekejap. Rasanya menyenangkan punya asisten kerajaan. Pasang di mana engselnya? Nah, ini dia. Tentunya dipasang di sini. Ayah yang kuat siap mengangkat beban yang berat. Ups, memalukan sekali. Angkat. Oh ya. Dan sambungkan dengan engsel. Dindingnya akan terbuat dari lapisan PVC. Berhasil. Ini jendelanya. Pintunya juga tersedia. Aku buat atap dari kain. Dan tambahkan tanaman. Tambah air. Wow. Iya, seperti inilah penampilan halaman kerajaan. Aku akan menutup buku ini. Saatnya mengecat dinding. Tidak, kakiku. Wow, sebaiknya biarkan bukunya terbuka. Apa itu? Kuharap tidak ada yang menghentikanku dalam hal mengecat. Buku dan kastilku sudah terhubung. Ayah, ini saatnya menyegarkan diri. Kenapa ada hujan? Hujannya berhenti, akhirnya. Aku akan mengeringkan ayah. Wah, ada angin topan. Josie, apa kau yang melakukannya? Ups. Hentikan sekarang juga. Kenapa kau tega melakukan itu pada ayah? Oke, sekarang aku masih harus mengecat. Aku sangat lelah. Sayang, maukah membuatkan kopi? Tentu saja, ayah. Dan teman T-Rexku akan membantuku. Ini kopi untuk ayah. Apa ini, dinosaurus? Dan secangkir kopi. Terima kasih banyak ya, dinosaurus yang lucu. Oh tidak, aku harus bergegas. Ayah, akan kukirimkan asisten. Pangeran dan putri. Wow. Wow, kenapa kalian bisa di sini? Mumpung kalian di sini, bantu aku ya. Ini cat dan kuasnya. Mulailah, ayo lukis dindingnya. Aku suka seni. Selesai. Bagaimana lukisanmu? Bagus. Luar biasa. Terima kasih, Josie. Mereka sudah pergi. Baiklah, aku akan terus bekerja. Menaranya memerlukan pinggiran dan juga kubah. Selesai. Sekarang ayo kita cat ini. Kastilnya sudah jadi. Aku hampir lupa. Unicorn, lambang kerajaan yang ajaib. Ayah, keseluruhan kastilnya sudah jadi. Semua karakter favoritmu ada di sini. Kau suka ini? Aku sangat suka. Periksa bagian dalamnya. Wow, ini ruang ajaib. Ini menyenangkan. Kastil untuk seorang putri sejati. Sama seperti di dalam buku, tapi ini lebih baik. Wow, kita keluar dari buku. Bagaimana kalau kita tutup ini? Ini layak untuk dicoba. Kita sangat licik. Dadah, pecundang. Kalian tinggallah di dalam buku. Ayah. Josie.